Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Dimanapun berada Semoga selalu diberikan kesehatan Panjang umur serta kemurahan rezeki Baik jumpa lagi Dengan saya Masih di Alinasa Channel Jadi maksud saya kemarin Seperti ini ya Untuk eh, pemupukan Pada Pohon yang berbatang keras Seperti cengkeh mangga durian dan lain-lain pokoknya yang berbatang keras maksud saya kemarin seperti ini di bawah daun terakhir ya nah. nah ini kan rantingnya daunnya sampai sini nih nah kita buat galian di sini tepat di bawahnya eh, ranting ini nah, kita ambil kayu sebentar nah ini kan Nah, kita buat lubang di bawah eh, daun yang terakhir ini tepat di bawahnya karena akar serabutnya itu yang paling banyak di sini ya ini sudah saya lubangi tadi ya dan pupuknya tadi juga sudah saya racik kita tinggal mengocorkan nah ini lubangnya ya kita buat galian sekitar 5 cm enggak usah dalam-dalam nanti bisa melukai akar serabutnya sehingga akan mengganggu pertumbuhannya ya seperti ini ya ini nah, tepatnya seperti ini ini dari atas ini uh, daun terakhirnya dari ranting dan lubangnya yang akan kita pupuk tepat di bawahnya seperti ini minimal kita melakukan pengumpukan pada tanaman yang berbatang keras seperti cengkeh durian mangga dan lain-lain itu minimal tiga bulan sekali syukur kalau kita memupukkan itu dua bulan sekali itu malah lebih bagus tapi kalau lokasinya jauh dari rumah teman-teman bisa melakukan pemupukan minimal tiga bulan sekali ya sekarang kita akan langsung kotorkan saja pupuk yang sudah saya sediakan tadi ya kalau cara meracunnya seperti tadi ya yang saya perlihatkan tadi oke ini sudah jadi satu sendok 10 liter air ini kurang lebih 7 liter air e, kita ndak e, apa ya ndak sesuai dengan takaran ini ya kita langsung akan kotorkan di sini seperti ini ya, ya dengan dikocorkan seperti ini secara otomatis ini akan langsung terserap oleh akar-akar serabut pada cengkeh ini seperti ini minimal pemupukan yaitu tiga bulan sekali itu minimalnya kalau maksimalnya ya dua bulan sekali lah sudah bagus tapi kalau kita memupukan terlalu sering itu nanti malah tidak akan terserap karena terlalu banyak itu melebihi kebutuhannya. Kita berikan sesuai dengan kebutuhannya saja, secukupnya saja, tidak, ada, tidak usah berlebihan. Nah, ini sudah uh, beberapa kali saya pupuk dengan Nasa. Alhamdulillah, ini belum berbuah karena umurnya masih muda ini sekitar dua setengah tahun. Tapi pertumbuhannya alhamdulillah bagus. Cuma ada satu batang, karena ini dekat rumah. Itu rumah saya. Jadi, caranya seperti itu tadi, ya. Kita buat lubang dulu seperti itu, lalu kita kocorkan di bawahnya, di dalamnya. Ya, itu bisa dilihat. E, pertumbuhannya ini tunasnya banyak, dan pertumbuhannya saya lihat juga bagus. Ini tahan sekali kalau musim kemarau. Kalau kita pupuk yang organik itu, kalau di musim kemarau tahan sekali. Ya, ini selesai. Saya sudah selesai melakukan pengumpukan seperti ini. Oke, teman-teman. Ya, itu tadi adalah cara pengumpukan cara pemupukan tanaman yang berbatang keras. Sama saja. Kita melakukan pemupukan terhadap pohon jambu, mangga, cengkeh, durian, manggis dan lain-lain. Pokoknya yang semuanya yang berbatang yang berbatang keras, suaranya seperti itu tadi. Sama. Kita memberikan pupuknya ya usahakan eh, di bawah daun yang terakhir, tunas daun yang terakhir. Seperti ini di bawahnya ini yang saya pegangin karena akar serabutnya di situ Oke jelas ya teman-teman kalau ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan kembali di kolom komentar ya terima kasih sudah mengikuti video-video dari kami nantikan Video-video selanjutnya dari aliran channel masih di channel pertanian. Untuk Anda yang suka bertani, nah, kita akan selalu berbagi informasi tentang info ragam pertanian. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat berakhir kompleks, semangat pagi.